Halo. Hai, hai, Papi. Pernah. Ini tunggu beberapa orang masuk dulu ya, baru aku ada cerita. Hai, assalamualaikum, Papi. Harusnya disudahi, sederhanakan ini rencanamu selalu. Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan kucoba. Jadi guys, aku kan tadi bilang kalau mau showroomnya tuh siang kan. Itu aku ngetik pas aku di kelas tuh, showroomnya siang ya guys. Tapi kan aku udah pulang tuh dari tadi. Aku ketiduran. Ini mata aku kayak masih harus menyesuaikan ya, harus penyesuaian dulu ya. Aku ketiduran, masih sama pakai baju ini. Ini baju yang aku pakai kuliah tadi juga. Ngantuk banget. Jadi gitu deh. Aku kaget, tahu-tahu udah hampir mau salah tiga kan, langsung tacap-tacap dikit, cetok-cetok-cetok, udah langsung aku lah live lagi. Nah, aku kaget ya. Lah malam aja nggak apa masalahnya. Aku malam nanti ada latihan, jadi aku takut gak keburu gitu loh. Jadi aku sepertinya sekarang begitu drain. Semua cara akan coba, walau peran yang aku mainkan utamanya. Thank you di sekolah itu ya, Kak Tir. Oh my god. Oh iya, BTW. Kenapa tuh? Semangat, iya semangat. Aku semangat. Hari ini nyampe kuliah tidur. Terus aku kayak, aduh. Tadinya tuh aku kebangun kayak jam berapa ya? Jam 12-an ya apa. Terus kayak, oh masih jam 12-an. 10 menit lagi deh, 10 menit. Tahu-tahu setengah 3. Cuy. Kalian ngapain aja hari ini? Cuma ini aku maaf banget, ini otakku masih proses sebenarnya. Ya tau gak sih yang kayak baru bangun banget terus kayak ya oke. Nggak ngapa-ngapain. Oh ya, thank you Kak Chicken Nugget, makasih ya. Kabar buruk ya guys, aku kemarin sempat flu lagi. Kayak aku kurang tidur deh abis dari yang aku pakai baju SMA itu ya kan. Aku kan abis screening kalian pas mati. Terus kan itu pas masih kayak okay, gitu. Tapi pas lagi nonton aku tiba-tiba pilek. Terus sampai abis itu kan makan dulu tuh sama member-member lain juga, terus pilek ya kan. Udah minum obat tuh, aku sampai beli obat dulu sebelum pulang, karena takut kalau minum pas pulang doang takut
telat gitu ya, takut udah keburu parah. Terus akhirnya aku beli minum, udah tuh main mendingan kan. Terus pas pulang sampai benar-benar tuh aku udah, aku langsung tidur kayak benar-benar, kalian tahu pilek yang sampai kepala sakit itu kayak gitu. Itu kayak yang waktu kemarin aku sebelum TNN teater itu, aku takut ini lagi kan, takut kayak gitu lagi kan. Aku langsung tidur bangun-bangun udah tepar, bangun-bangun sudah berapa jam tuh aku tidur. Terus kan kemarin aku surprise kamera kan sama yang lain juga. Nah itu ternyata hujan kan, masih kayak hujan-hujan. Terus makanya sekarang belum sembuh juga, masih kayak masih pilek-pilek. Yo, yang lagi sakit juga GWL. GWL, get well soon. Aku mau nyebut GWS tapi mulutnya tuh sebenarnya mau nyebut get well soon. Lalu menjadi GWL, aduh aneh banget sumpah. Makasih ya Kak Edo di sekolahnya. Emang suka mulutnya kemana-mana. Terus gitu deh, tapi ya sekarang sudah mendingan sih. Kemarin pas bangun tuh sempet kayak ngerasa agak anget gitu loh, tapi langsung minum aja lah guys. Makan, langsung aku langsung makan, tahu diri lah ya. Langsung makan, langsung minum obat lagi, terus udah mendingan. Terus akhirnya berangkat. Apa, emang menghubungkan ulang? Kepalanya masih pusing. Enggak begitu sih, biasa aja. Anak pintar. Karena mau kuliah, udah kuliah. Maksudnya udah selesai kuliah. Karena gimana di rumah saya. Aku lagi di rumah, kalian gimana? Thank you di sekolahnya Kak Denny. Judul lagunya karena kesanggup hari ini aku setel playlist 2000-an gitu, pengen flashback. Dan biasanya juga flashback sih, ya pengen aja lah denger gitu. Kamu minum obat ya? Minum. Udah makan. Aku tadi pulang tuh kan sendirian karena gak bisa dijemput. Terus akhirnya aku memutuskan daripada aku nyampe rumah aku harus pesan online lagi, lama lagi gitu kan. Akhirnya aku makan di kampus aja. Tadi aku makan, nyobain sushi yang apa namanya, dijual gitu, nyobain. Terus kayak yaudahlah, udah kenyang. Kenapa sih itu kan, oh, masih loading guys, maaf ya. Terus sini serba salah, apalagi salahku, apalagi salahku. Apalagi salah. Typo mulu, iya gak tahu nih. Apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita. Suara jadi. Sebenarnya aku nggak tahu ya, itu suara deep itu adalah sebuah komplimen atau sebuah kayak gimana gitu.
Jadi terkadang tau kayak, aduh suara aku berat banget. Harusnya kan suara cewek yang manis-manis-manis gitu loh. Ya kan? Ya enggak? Tapi suram itu candu, makasih ya udah komen kayak gitu. Tau gak sih aku di kampus aku ngomong pakai logat itu terus kayak temen-temen aku kayak stop gak Nil? Stop gak? Aku kayak gak apa-apa, aku suka makasih ya, makasih sudah meningkatkan kepercayaan diri. Kayaknya nih, kayaknya banget aku harus apa nih? Nanti kalau kegiatan obatnya bawa. Siapa Nils? Makasih ya. Aduh, phone aku udah segini. Lihat, nothing. Tidak ada lagi yang segini sudah segini. I'm so happy. Bahagia itu sederhana. Lupakan segala cerita. Request apa? Tapi dia masih, kalau dicatok masih ke atas sih. Udah better. Thank you Kak Tir di sekolahnya. Itu dah sih. Request. Nggak kegiatan nanti, kegiatannya apa bekerja, silahkan. Nggak masuk ke mata, ini belum sih. Tapi biasanya poni yang udah mulai masuk ke mata kalau misalnya cetak itu baru bagus. Gitu. Dia kayak natural. Ya aku udah mau pulang kerja, hati-hati. Hati-hati di jalan. Oh iya, kenapa sih emangnya dengan aku memakai baju SMA nih kalau boleh tahu ya? Aku pengen tahu aja. Kenapa sih? Jadi ingat umur, oh gitu. Gemas kalau ya, oh gitu. Kau bilang, kan hatiku. Apa nih? Kangen. Masa SMA nggak pas pakai baju ya? Banget. Kemarin kan aku anak baik. Pakai kacamata. Apa namanya? Baju yang tidak digulung, rok yang tidak digulung. Cuman nggak pakai dasi aja. Kondol tuh anak OSIS yang ramah, wede. Guys, kayaknya aku bentar ya. Aku harus ambil tisu. Bye-bye.
Welcome back to my channel. Maaf ya, aku emang anaknya pilot girl. Ya jadi seperti itu. Welcome back. Aduh, aku semutan lagi. Oke, lanjut. Kalau misalnya aku jadi teman sekolah kalian, aku jadi kayak gimana sih? Kenapa sih kawan? Mari kita. Nah, pentingnya menyayangi diri sendiri. Bucil caper, ya Allah. Terus apa lagi? Pakai baju SMA jadi kayak anak SMP. Masa sih? Emang kok semudah itu? Jadi buat GR. Langsung ajak duel pantun. Kenapa tuh? Siswa rajin. Sekretaris OSIS. Sapi-sapi. Oh, lagi tebak-tebakan. Masih kelihatan kayak umur 19 ya. Beda setahun sih ya. Gak apa-apa. Nanti masih ada beda aja kan. Thank you. Diskonnya Kak Zirenin. Maaf ya, aku lagi pilek. Ini lo pernah gak? Pernah. Nih. Nonton bunda, bunda cer. Aku kemarin baru tahu gara-gara dikasih tahu dulu sama Ola. Ternyata aku gak tahu. Sebenernya aku gak tahu. Mengincarku tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, nggak sejak hari ini kelihatan kayak cici-cici. Karena apa tuh? Yang tidak jarang payah, jangan cintai aku. Apa adanya. Tuklah sesuatu. O'Neal L-nya lapar. Ih, setuju banget. Setiap pagi tuh selalu pikirkan makan apa, makan apa. Biar tirus. Lupa ikan. Thank you, Kak Raihan. Diskolatnya. Udah, aku ngomongnya jadi susah tahu gara-gara bindang. Tapi memuji kau tidak jarang payah. Kayak Kak Asya. Thank you, Anis. Oh, gak suka dipanggil Kak. Oke, okay. Anis. Bandeng. Biar kita jalan ke depan. Aku ini besok nonton. Enggak. Aku gak tahu aku bisa nonton apa enggak ya. Tapi kayak, aduh gak sabar. Ngejokes random. Wah. Apa? Nah, minum es sembuh tau. Iya benar, minum es sembuh. Inhaler lagi gak bro? Oh iya benar, harusnya aku ada inhaler ya.
Iya, aku JPS. Kalian ngomong SS terus, bener. Dilarang ya, dilarang. Suaranya waduh bapak-bapak. Harus gimana kayak gini ya ngomongnya ya. Ya kan, biar kayak Benils. Agak jijik gak sih? Bukan agak lagi ya. Sana hujan enggak? Enggak hujan. Terpantau dari pagi belum hujan, alhamdulillah ya. Masih kayak adem-adem mendung gitu loh. Apa yang sedang terjadi? Kau tak lagi. Tunggu malam, apa tuh tunggu malam hujannya? Thank you, Kapsut, Disco Light-nya. Ya, makanya tadi aku kayak turunnya enak banget, turun. Kalau kau menghapus, menghapus diriku, mengganti cintaku. Hilangkan cinta yang telah kau. Susah jadi ya. Thank you, Kak Sabshiu. Kak Mokachino, thank you, Kak Nurdin ya. Terima kasih. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Kebejanya gak pinjam teater, oh terang. Hari ini kebejanya bukan prop teater seperti tahun lalu ya. Apa sekamu bisu? Oh, ini happy I love you day. Oh, ini hari I love you kah? Oh iya benar. Oh, selamat ya. Selamat hari I love you day ya buat kamu ya. Thank you, Mas Ali. Disco Light. Spill playlist. Masalah. Lagi-lagi deh aku kasih tahu ya. Playlist aku random, serandom gitu guys. Aku gak buat playlistnya. Kayaknya kak, ini aku cuma setel lagu. Terus nanti udah random ini. Apa deh, oh ya udah dengerin podcastnya Kak Satu belum, kenapa guys? Tapi aku sempet liat di mention Twitter, wede, Kak Putri bilang apa deh yang sekarang yang top 3 gitu Ola, Eli, Ola, wede. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Cerita surprise gila. Itu super-super ya, kita tuh udah langsung gas. Karena kan kita sekarang tuh kayak lumayan susah ya untuk uang-uang gitu. Terus kayak aduh kapan ya apa. Terus kemarin pas banget kita semua lagi gak ada kan. Apa besok aja ya gitu ya. Langsung padahal itu kita bener-bener persiapan langsung saat itu juga. Udah bener, jadi ya besok ya hari ini ya. Yaudah ayo. Terus yaudah deh. Terus aku yang paling terakhir bangun kan. Biar efek buat pilek ya. Terus aku kayak bangun liat, ah udah rame banget nih. Udah pada kayak ngomongin gitu. Oh, terus aku langsung bilang, oke okay, aku tidur. Oke okay, aku mandi dulu, aku siap-siap langsung. Ada tower. Kak Yan, thank you. Ih, namanya kayak dosen aku. Makasih Pak Yan. Terima kasih. Tower ya, tower.
Tower. Makasih ya buat Tower ya. Ini mirip nama, emang bukan mirip lagi, emang sama, bener-bener YAN juga. Makasih ya yang ngajak, ngajak. Kenapa sih O'Neal yang ngajar graphic literature. Diam enggak Neil? Oke, aku diam. Getaranmu mencintaimu seperti ku mencintaimu. Kemarin ketemu kakaknya Mira, gak ketemu. Cuman kebetulan kayak cuma ada kamera dengan mamanya saja di rumah. Jadi gitu deh. Oh ya, terus lanjut cerita. Ya sudah deh, ya, kita langsung berangkat. Ketemuan di sini ya. Kita beli kue dulu ya. Langsung pesan. Nyampe. Udah nyampe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gitu. Orang Bindeng kalau ngomong beli bete iri ya, gara-gara Bindeng gak sih? Ya lah, alasan gak Bindeng aja suka beli. Nih, bentar ya, aku mau lihat. Coba ya, kita lihat. Rasanya jadi susah ngomong. Bener banget, bener, setuju Vin. Dari yang susah ngomong. Aku tidak bohong. Kalian harus cobain, jangan deh. Kalau cobain gak enak banget. Asli, ngomong susah. Bernafas susah. Getaranmu. Sungguh kasar aku kepadamu. Sebar. Karena aku mau fit call sama kamu. Let's go. Nih ya, aku sih mau kasih tahu aja kalau aku tuh ada di tanggal 19 Oktober ya, sesi 1, sesi 2, dan juga di tanggal 24 Oktober sesi 1, sesi 2 juga. Kalian masih ingat kan perkataan di showroom aku yang terakhir kemarin? Jangan lupa ya, fitur sama aku ya, buat yang kangen, buat yang pengen tercandu-candu. Ada di tanggal 19 dan 24. See you guys. Oke, okay, ayo. Thank you, Kamikyu, Disco Light. Aku akan memakai kacamata apabila di satu hari itu, wait deh, dua sesi aku dua-duanya sold out. Cakep banget kamu ya, pasti boleh. Semuanya ya, sekarang semua orang nanya. Pasti biar jawabnya gitu kan, aku tahu. Spill ombre.
Kayak aku pakai yang waktu itu yang kelihatan ya, itu waktu itu. Terus aku sekarang pakai ini. Bagai embun pagi, kau lepaskan. Udah beli dua, oh my god, see you. Suara pilokmu cabut. Halo, Timadari. Maaf ya, ada iklan. Spill potongan poni. Canda. Ya, poni patah yang panjang. Terima kasih. See you. Duh, aku belum perpanjang nih. Sabar ya. Jangan lupa kacamata ya. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Dia harus punya. Di sana hujan. Tidak. Ya, udah gak bisa ganti lagi. Kita ganti. Iya. Sebentar. Oke, karena saya sudah bingung. Mau setel apa? Gini. Jadi bingung, kita setel yang ada di sini aja. Duh. Lagu Vera. Aku lagi gak bisa setel lagu ya guys. Jadi harus random gitu. Karena lagi abis. Aku belum sempat terpanjang. Jadi kita cari yang ini aja ya. Yang bisa di daily mix aja, yang bisa dipencet gitu. Oke. Kasian amat ya, kasian gak? Enggak sih, biasa aja. Kok mati? Oh iya, YouTube ya? Aku YouTube juga reklamnya. Di saat kita masih 17 di mana terlalu gara-gara terasa senyuman. Iya. Masihkah kau ingat coba antar barat kita matematika. Masihkah kau ingat lagu di radio yang waktu mengudara. Kita masih sebebas itu. Thank you, Kak Bayu. Udah mulai UTS belum? Sedikit lagi. Sebentar lagi UTS. Udah mulai gerah. Gerah. Saya gerah. Udah sampai dong, hai. Udah Salken, hai Salken. Namun jiwaku tetap di sana. Thank you, Kak Avaz. Disco like. Masa aku tidak pernah mengganggu.
Ya bapak, aku suka nonton film. Serius, bohong ya. Udah numpuk tugas belum ya? Gak usah ditanya. Thank you, Kak Yan, Pak Yan. Yan deh, canda ya aku panggil pak. Kamu bikin ada email lagi dong, pengen sih, cuman nanti ya mungkin aku akan maunya lebih bikin kalau ada emailnya benar-benar dari awal banget ya. Thank you Kamiku, harus benar-benar dari awal banget gitu kan. Aku tuh kepikirannya pengen nggak usah diomongin deh, nanti nggak jadi deh ya. Tunggu aja. Dia ngomong tuh suka gak jadi gitu. Jadi kita planning di dalam diri sendiri saja. Kalau sudah siap baru kita kasih tahu gitu. Gitu. Kamarnya ganti nih, enggak sih ini kamar abang aku ya. Cuman aku suka sama lampunya gitu, lampunya kuning bagus. Kok suara aku jadi apa nalu? Ya apa? Oh ini kemalang nggak ya? Aku nggak tahu. Lihat nanti. Ini kemalang nggak ya? Menurut kamu? Tebak. Gajahnya, hah gajah, lampu kuning kandang ayam. Oh my god, lampu, ah gajah apa, gajah hat. Hah, apa sih? Oh my god, terima kasih, ada gajah. Itu gajah apa? Makasih. Oh gajah itu gift juga. Makasih ya Kami Q. Thank you gajah. Gajah. Makasih ya gajahnya. Gajah yang benar gajah. Makasih. Ih kok tanya lebih putih. Oh lihat sih. Orang-orang yang cuma lihat ini, iya tangannya lebih putih. Thank you bro, woi. Makasih gajah ya. Aku baru tahu, ternyata ada gajah juga. Here we go. Rawr, gajah. Ngomong-ngomong soal gajah, jadi inget jokes ya Kak Teddy. Gimana cara masukin gajah ke dalam kulkas? Thank you disco light-nya. Kak Su. Gajah terbang kelihatan apanya nih, kelihatan bohongnya. Ya kan, aku udah tahu. Aku udah ya, kelihatan apa aja. Kelihatan bohongnya.
Jil, aku kangen walaupun gak pernah ketemu. Mari kita sembuhkan kangen itu di video call tanggal 19 dan tanggal 24 Oktober 2022 di sesi 1 dan 2. Terima kasih. Tunggu jawabnya. Oke, baik. Jaga kebersihan, jaga. Lama ya, kamu anak tahun berapa tuh? Mau vice tapi takut-takut apa? Takut tambah dewasa. Jagalah. Apa nih? Takut untuk kecewa. Aku juga takut Vito. Kenapa? Kenapa? Apa yang membuat kamu takut? Kenapa karena aku cilek ya? Takut nular ya? Enggak kok, enggak nular. Kamu video kok. Ya kan? Please. Jalani kisah yang sama. Takut gak bisa tidur, waduh. Kenapa gak bisa tidur? Minum kopi. Mau Vice takut, tapi takut bong doang. Tenang, kamu gak akan bengong nanti. Aku mau call tapi gak ngerti gimana. Nih teman-teman yuk diajarin nih buat kakak 777. Ayo sharing is caring yuk teman-teman. Boleh ya, nanti dibantu. Thank you Anis. Takut melewat sepanjang TikTok. Mana sih? Jalani kisah yang sama. Kalian lagi ngapain guys? Selain nonton film. Aduh, aku kesemutan bulak-balik gitu. Dia sapa-sapa, hai sapa. Nonton drakor, nonton drakor apa? Iya aku kemarin, tadi. Tadi kan aku scroll TikTok, terus aku lihat ada video pakai lagu Sound 17 juga di kan. Kayaknya itu drakor gimana? On Your Wedding Day ya kalau gak salah ya. Terus aku jadi penasaran, ada yang tau gak nontonnya di mana. Aku suka nih kalau cerita-cerita yang berakhir sedih kayak gitu. Lagi nonton Dragon Switch. Tentang apa tuh? Seru gak? Sad Girl. Kenapa sih? Enggak sih, aku emang suka yang kayak gitu-gitu lah. Jadinya jadi kebawa nangis gitu lah. Plong. Ikut plong. Aku belum nonton Love in Control, apa tuh? Yang tadi udah tau gak nontonnya di mana? Jangan tahu boleh dong. Ya. Oh, ada di nasi. Oke. Thanks ya. Nanti aku akan coba. Tidak tahu kapan.
sih. Kalian suka rewatch film gitu nggak atau rewatch series gitu ya? Aku juga sempet pernah sih kayak gitu. Kayak The Gifted aku pernah dua kali nonton. Gue cuma yang seru aja sih dia sih juga. Ya aku capek kalau aku kerja sangat ya. Istirahat kan sudah pulang kerja. Cari rewatch Share House on TF. Oh iya, kalian bisa kayak masalah Share House ya? Nah, udah gaya ya. Kalau emang sebuah kesan itu. Thank you. Ada apa tadi? Kudalil katanya. Iya kak. Terima kasih Kudalil biru. Kak Afas, terima kasih. Terima kasih. Oh my god, ada Castillo. Thank you Kak Dendi, see you fit call. Castillo. Makasih ya. Kakak Share House, oh my god. Tapi aku juga kadang suka gitu sih, ini tuh yang kalian rasakan deh. Suka rewatch Share House. Thank you, Kak Sari. Disclaimer deh. Gaji HP yang gak bisa jalan, apa tuh? Aku tuh susah banget ngomongnya. Lagi capek nonton SNMP. Aku susah banget kalau misalnya bacain DM-DM gitu atau yang kayaknya makasih ya Neil gitu, SR-nya kayak gitu-gitu. Terus kayak udah sekedar makasih gitu-gitu. Udah menghibur. Terus ya, kayak dijadiin alasan untuk naikin mood tuh kayak aku ikut seneng juga, terima kasih. Rewatch Rumah Umbang Tahan Tawa aku itu. Wah itu, aduh kita semua anjir banget sih gitu. Musiknya sedikit kejar kan, oke. Buat besar banget sama kegiatan. Kenapa bulan Oktober banyak yang flu? Emang iya? Asik 2002 ya. Bye. Apa namanya? Ini dari bukan yes betul. Kok aku tadi hampir mau nyanyi like this like boom clap sort of my heart. Terus gak sih? Gak ya? Lagu jaman SMP. Oh kamu pas jaman SMP. Kamu lebih muda dari aku berarti. Thank you Kak Afas. Aku ini pas Pas satu. Yeah, we
doakan belum makan yang banyak banget sih, tapi kan udah makan dulu sih, jadi ya masih kenyang. Tadi baru pagi, oh iya aku mau minum obat lagi, pantesan. Gue RKJ dan SGA, iya aku udah show. Jadi bikin yang baru, apa tuh bikin yang baru? Hah, gak kedengeran, mana sih? Yang benar. Biasanya kalau bilang gitu suka pusing, gak? Iya, ini mulai. Mulai tau gak sih, Kak? Oke, lagunya kegedean. Masa sih? Ini dikecilin tau. Kita kecilin lagi nih. Kenapa mata kita berbeda? Happy liat member JKT SR banyak. Lagunya pasti kurang XL soalnya kegedean tuh ini. Lucu. Oh inilah. Bisa lah. Makan apa ya abis ini? Ku merasakan rasa cinta. Oh, ku kisahnya. Oh, gak jahat lagi. Demi apa? Kamikyu, thank you Kamikyu. Bener nih gak video call nih. Udah ada gajah nih dua. Ayo Kamikyu diantar sama gajahnya nanti. Makasih ya gajah. Makasih ya ada gajah. Oh jadi sekarang temanya adalah kerajaan yang ada gajah. Makasih gajahnya. Mulai merasakan rasa cinta. Takut, tapi kok takut. Kenapa takut? Kebun binatang. Oh ini gajah Thailand ya. Makasih diskolet ya Kak Edo. Lihat Persatuan Perlindungan Gajah di Thailand. Terima kasih gajah-gajah. See you fit call, mau lanjut video. Semangat, see you. Ya, lagi kesusahan untuk bernafas.
disponsori oleh apa tuh? Kapan upload itu? Hehe. Aku belum bikin itu lagi, sebenernya aku kemarin bikin sih pakai seragam SMA. Tapi kayak kurang gitu. Ya gak sih? Aku bikin ini. So you say what's the problem baby? What's the problem? I don't know why. Maybe I'm a love. Tapi kayak mau tau kayak kurang. Tapi mungkin nanti aku upload deh. Upload deh. Oke deh. Gimana? Apa atau enggak? Tapi kayak you are my starlight. Oh my god, aku dibeliin obat sama my mom. Oh my god, sumpah. My mom is lovely banget. Sumpah ya, dengan obat langsung kita minum sudah. Yeay, aku sudah minum obat. Thank you Kak T, terima kasih di Skype. Tante Mama. Semoga abis ini aku sudah berhenti shot ya. Abis minum apa pasti ngantuk biasanya. Sembuh ya, makasih. Thank you. Jaga kesehatan kalian juga ya, jangan sampai seperti aku yang emang pilek girl ini. Sebenarnya padahal ya sebelum aku pilek ini tuh udah beberapa minggu aku tuh udah tenang, kayak setiap pagi tuh nggak pernah bersih, nggak pernah yang melek. Ya paling mampet kalau lagi di kelas doang karena dingin. Tapi pas baru bangunnya tuh kan biasanya kayak langsung itu enggak, terus kemarin dan terjadi lagi karena kurang tidur ya. Karena kemarin tuh kayak Senin kuliah pagi, terus langsung aku ada kerja kelompok dulu sampai sore, terus lanjut latihan, terus malam baru pulang, terus bangun lagi, tidur lagi, terus lagi udah kuliah pagi lagi terus lanjut ada latihan lagi. Lampunya ada apa ya? Warna dia. Oh, lampunya kemarin kan langsung pulang kuliah aku juga langsung kan screening film. Terus kemarin langsung kuy lagi jalan gitu. Tapi I'm okay, totally okay. Don't worry. Thank you Discolite-nya Kak Bayu Indra. Istirahatnya kurang kayak begini ya. Sehat-sehat ya. Vitamin jangan lupa. Iya, biasa aku minum vitamin. Kok tenang aja. I feel the way, I feel the love, I feel the energy. I'm on the way to better place. Yeah.
Kalau kalian sejauh ini, pedes sejauh ini, sehat-sehat saja kan? Gak biasa tidur siang ya? Jarang. Tapi biasa kalau ada waktu, emang selalu aku tidur siang. Sebenernya aku suka cerita tuh tidur siang. Tapi mungkin belakangan ini gak ada. Jadi gitu. Alhamdulillah sehat tuh gitu. Oh lagi batuk. Kayak langsung. Sama lagi pilek juga. Biar gak bersaca, everything is alright. Udah makan. Eh, aku kayaknya udah tadi baca, udah makan dulu ya. Eh, udah makan dulu ya. Ya apa aku udah. Error. Main big word yuk. Biar biur. Ini bilang HBD. HBD! Happy birthday! Berarti dong biar biur ya. Biar biur. Sebelak atau bikwah? Untuk saat ini bikwah. Wah, sebelak aku kayaknya sudah tidak seobses dulu ya dengan kamu. Apa lagi? Tadi pagi. Udah. Apa lagi guys? Lari atau jogging? Hah, sama aja dong. Soto atau rawon? Soto deh. Soto. Soto. Rambut panjang atau pendek? Lihat rambutku sekarang panjang. Jadi aku akan pilih panjang. Karena aku sejarang itu juga sih rambut pendek. Malang lagi. Gitar atau ukulele? Gitar. First love-nya gitar. Tapi orang-orang pada bilang aku bisanya ukulele. Tapi gak apa sih, aku yang bisa. Tapi bisa aja. Karena kalau ukulele itu aku belajarnya tuh dari YouTube. Karena waktu itu ada lagu Lemonade, aku tuh pengen banget bisa. Tapi kalau pakai gitar tuh kayak menurut aku tuh kurang cocok. Akhirnya aku belajar ukulele gara-gara itu. Bila ini siapa yang dulu udah ngikutin aku? Aku upload cover ini di SP. Hari depan itu pandemi deh. Harimu sangat berharga, ku ingin kau tahu. Aku WD yang datang ya. Ada lagi gak? Ayo kita pick one lagi. Kamu kok bisa ngerti bahasa Jawa gimana? Jadi aku dari kecil sudah tinggalnya di Surabaya lama. Ya pas mau TK sampai akhirnya lulus SMP. Jadi karena lingkungan kan ngobrol sama teman juga, jadi ya. Tapi dulu awal-awal tuh kayak selalu diledekin sama teman gitu, dibicarain karena logatnya beda.
Dari minggu sakit deh, gila. Sakit apa? Semakin lu paham apa doamu. Poni atau tau poni? Bot sih. Cara panjangan atau pendek? Panjang. Aku lebih sering pengen cara panjang. Cara pendek tuh jarang-jarang aja kalau lagi pengen aja gitu. RKJ atau SNM? SNM. RKJ. RKJ deh. Nasi goreng atau nasi padang? Nasi goreng. Sosis. Kalau satu make up yang paling dibutuhin apa? Satu ya? Harus satu banget. Mungkin ini sih. Lipstick, lipstick, lipstain. Pokoknya yang mewarnai bibir deh. Biru atau ungu? Oh my god, ini pilihan susah. Tetap biru sih, tapi sebenarnya biru kan tenang warnanya. Once in a lifetime, and I'm pretty sure that you are. Hitam atau navy? Hitam, karena kalau aku lihat navy tuh kayak nanggung. Menurut aku ya, menurut aku. Jadi aku lebih ke hitam sih. I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Oh, sekarang masih bisa bahasa Jawa gak? Masih bisa, tapi kayak ada lupa-lupa gitu. Jir atau suga? Jongkok. Given deh. RM deh. Hobi deh. Pahim deh. Danana atau Mursid apa sih? Coba ngomong satu bahasa Jawa. Apa? Kan gak pengen denger aku ngomong apa. Disclaimer, BTW aku Jawanya Jawa kasar ya guys, Seroboyan. Bukan yang alus-alus gitu. Nah, kopi atau teh? Teh. 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 Karena aku tidak meminum kopi. She is my. Dengar krungu ya krungu. Surabaya atau Tangerang? Gak tau. Surabaya Tangerang juga. Gak tau deh. Sudah tau. Makanan asin atau manis? Tergantung mood dulu nih. Biasanya aku ada mood dimana aku pengen itu yang asin-asin aja. Tapi kayaknya aku lebih ke asin deh. Karena aku suka lebih enak gitu kalau manis. Kalau yang manis tuh lulu tuh. Lulu selalu kayak coklat, es krim, semuanya manis-manis. Tapi kadang tuh ada di masa kayak, aduh, gak bisa. Hoodie or jacket? Jacket. Aku lebih suka jacket. Karena kalau aku sebenernya, padahal aku juga pakai hoodie sih kalau untuk berpergian. Cuman aku lebih suka jacket sih. Karena lepasnya ya gitu doang. Lagi ya. Lagi guys. Sepatu apa sandal? Sepatu. Alis atau catokan? Catokan lah.
sudah pasti cangokan. Kalau alis aku kayak masih oke aja, aku nggak alisan pergi pun kayak masih oke banget. Kayak misalnya ya udah biasa aja gitu, walaupun emang ada beda, tapi ya udah. Kau cantok. No no. I want your love. I want your blame. If you vest or cardigan, cardigan. Tapi aku lagi pakai vest. Bad decisions. All of the time. All your kisses. Baby's life. Get you out. Apalagi guys, coba. HP atau dompet? HP, karena sekarang kan sudah ada ya e-wallet ya. Jadi kalau dompet ketinggalan, kita bisa ada e-wallet. Tapi kalau HP semua ketinggalan, udah nggak bisa ngapain, nggak bisa menghubungi orang. Terus, ya pokoknya sebelumnya sekarang kan udah HP banget kan. Kayak kalau dompet masih ketinggalan tuh masih kenapa deh sekarang? Rutin atau bedak? Rutin. Sakjin atau sakjin? Wait, sebentar ya. Aku kayak mulai kayak pusing. Kita pakai kacamata. Aku sekarang ada fase di mana kayak kalau bisa aku lepas kacamata, kalau pas habis pakai ya, terus pusing. Apakah itu wajar? Posisi atau aktor? Posisi dan aktor. Bagi. Apalagi guys. Aduh. Yang mulai lagi rajanya. Apalagi Ronaldo atau Messi? Ya, saya nggak tahu ya, mohon maaf nih. Saya tahu ya Ronaldo Wati. Jadi kakak atau adik-adik, karena saya adik. Tapi kalau di JKT udah lumayan, udah agak tua juga ya. The full. Pecel lele atau pecel ayam? Pecel lele. Kalau pecel, aku pecel lele. Asli, the best. Film action or what? Oh, romance. Romance deh dibandingkan action. Aku jarang juga sih, termasuk jarang nonton action. Kecuali kalau kayak dulu tuh sering sih. Kayak karena abang aku kan suka ya. Lu kan masih suka sering yang nonton tuh sama keluarga gitu kan. Aku kan suka dulu, suka Marvel, suka Spider-Man, Batman, semuanya nonton deh. Jadi aku tonton film or series. Sebenernya aku lebih suka film, tapi tergantung dulu nih, tergantung mood. Green tea atau teh hijau? Hah? Apa aja ya? Soalnya green tea atau matcha, beda gak sih kalau green tea sama matcha? Sama gak sih? Teh hijau? Beda dong. Ada kan teh hijau, kalau matcha bedanya. Apa lagi guys?
somai batagor. Somai karena kalau batagor kan ada keras gitu ya. Terus jadi langit-langit tuh jadi lecet gitu. Kalau somai ya. Tapi kalau boleh milih sih aku dimsum sih. Kalian asal kalian tahu ya. Setiap di kampus aku dimilih dimsum. Apalagi? Oh. Es teh manis atau es teh anget. Tapi sampai kayak kemarin aku sampai pesannya teh anget loh. Pas lagi makan bersama kabira dan lain-lain. Apalagi guys? Coba sesuatu satu yang lain. Gak makan atau gak minum? Lebih baik gak minum. Aku bisa kalau aku gak minum. Aku habis makannya bisa aku kadang gak minum. Tapi kalau lapar stroberi atau apel? Apel. Tapi kalau jus stroberi. Janji tak menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Kalung atau anting-anting? Aku ya kan gak pakai kalung, tapi aku pakai anting. Nah, kalau anting tuh laris banget gitu loh. Jiwaku saat ku melihat senyummu. IG or TikTok. Aku yang sekarang banget semangka durian, semangka. Walaupun aku gak terlalu suka semangka, tapi semangka. Action or horror? Horror. Meet up atau jalan-jalan bareng teman? Tergantung ini sih, kadang aku lebih suka meet up, kadang aku suka jalan-jalan. Keju atau coklat? Aduh, itu best combo, gak boleh pisah. Gak tau brum? Gak tau, aku suka brum. Keriting atau lurus? Rambut lurus. Dan kau hadir kerana menjadi lebih indah. Disakitin atau menyakiti? WD, sakiti aja. Kayak emang kalian gak kepikiran gitu? Bergadang atau tidur? Lagi-lagi tergantung situasi dan kondisi ya. Kau yang terbaik untukku. Rolan atau Crystal Eyes? Rolan aja. Nah kalau Rolan, kalau pakai poni nanti LC bisa ketutup ya kan? Gelang atau jam tangan? Sebenernya jam tangan sih, aku juga jarang banget pakai gelang kalau lagi mau aja. Kalau jam tangan kuliah kan aku selalu pakai jam gitu. Cireng atau cimol? Cimol. Tau gak sih yang jual cimol? Lagi pulang kampung, aku juga bisa beli cimol. Aku sampe nanya ke tukang basreng, "Bang, kalau cimol kemana sih? Kok gak ada?" Dia lagi pulang kampung, minggu depan baru ada. Apa lagi ya?
yang terbaik. Kita udah berapa lama ya? Showroomnya. Mari kita lihat. Wow, sudah dari 14.26. Sudah mau ini ya. 14.26 jam. Udah sejam ya. Sejam setengah ternyata ya, enggak berasa ya. Agak nanti deh selesai. Lulu atau gue-gue, lucu-lucu. Lucu kan, lucu. Wah, ini sudah bisa. Baru 2 jam, ah emang udah 2 jam? Oh, 1 jam 22 menit. Oke. Apa lagi ya? Cicak atau kecoa? Kenapa aku harus milih cicak sama kecoa? Cicak. Noel Oliam. Noel aja. Karena mirip namanya Noel. Tinggal dibalik. Subjektif sekali. Telur rebus atau dadar? Rebus. Rice bowl or sushi? Sushi deh. Rice bowl deh. Pagi. Sambal atau nasi goreng sosis? Omo, nasi goreng sosis. Es krim atau susu? Es krim deh. Yaudah es krim deh. In this world, it's just us. Lagi masker atau nasreng mana aja? Oh, nasi goreng. Oh, ini baru mau gas. Nasgor nas, hah, sama aja bukan? Bener apa aku bilang? Nasgor nasreng sama aja, hampir aku terbuai. Oke. Tidur atau nggak tidur? Tidur ya teman-teman ya. Apalagi nasi kuning atau yellow rice? Nah, nasi. Futsal atau volley? Futsal. Volley ya? Gak bisa dua-duanya sih. SMP, SMA, SMP deh. SMP. Karena SMP the best sih. Ih, pada nanya Batagor Soma jadi pengen deh. Kenapa tuh? Apa tuh? Vanilla or coklat? Suka dua-duanya sih. Cuman kalau untuk es krim, coklat. Yeah. Ya,
Coba dengerin Yodias bikin shadow. Apa tuh Yodias? Kalau Ono judul lagu yang lebih baik apa? Every Summertime. Ih guys, aku udah nggak ini tau, udah nggak meler-meler gitu. Apalagi guys? Ono apa Ono? Kulit ayam atau kikil? Kulit ayam, kulit ayam, kulit ayam, kulit ayam, kulit ayam. Lari atau renang? Renang. Yang bikin aku lumayan tinggi tuh renang, karena dulu aku lumayan sering renang gitu pas SD. Kalau aku gak renang mungkin aku gak akan setinggi ini, lumayan gitu lah ya. Crispy atau yang penyet? Crispy deh. Kayak fast food emang ya. Oh iya, sesuatu yang apa gitu. Dada atau paha? Paha. Ayam. Lagi 7 atau lagi guys, ini kebanyakan udah yang sama kayak tadi. Kita lagi main, oh btw yang baru masuk kita lagi main pick one ya, siapa tahu ada yang baru tahu, eh baru masuk. Please O'Neal, aduh. Mamu saat kusapa aku. Pempek atau cireng? Pempek, aku lebih suka pempek. Udah lama gak makan pempek. Saat ku sadar aku. Cuma suka pada dirinya. Momenmu berapa? Lagi. Mata or bibir? Mata. Takdir depan. Nanti aku follow Twittermu. Kan ku tunggu di tweetmu. Agar aku tahu sukakah kamu kepadaku? Apalagi diberi tugas atau masuk kelas? Masuk kelas. Gua masuk kelas aja. Facebookmu apa? Senyuman manismu itu. Dua, introvert or extrovert? E, introvert. Tidak tuh, mungkin kamu pujian nanti. Ama diketu. Kalian tau gak yang Vito? Jam kos atau libur? Jam kos. Kalau sekolah ya, kalau kuliah kayak udah libur aja ya, mending. Tapi kalau sekolah, jam kos. Kalau jam kos sekolah tuh seru. Sejak pertama aku bertanya, apa lagi? Jam kos kuliah malah nyusahin bener-bener. Buah atau sayur? Buah.
Gak sih. Batman or Superman? Superman. Mungkinkah ini buatku bantal atau guling? Bantal. Nah kalau nggak pakai bantal aneh sih. Kalau nggak ada guling masih oke lah. Apa nih? Tugas banyak atau ulangan harian? Ulangan harian. Beberapa ulangan harian. Kalau tugas banyak itu lebih memakan banyak hari ya. Oke, jadi kita selesaikan satu hari itu. Oke. Pagi. Horror atau komedi? Tadi dibanding action sama romance, aku pilih romance. Antara action sama horror, aku pilih horror. Kalau horror sama komedi, aku pilih komedi. Tapi kayaknya bagus. Bukan kayaknya lagi, tapi kayaknya lucu kalau bukan kayaknya lagi. Tapi emang lucu kalau harus digabungin horror komedi. Seperti Dimak Succeed. Hidup pernah dengan komedi. Emang iya. Lagi. Kos atau rumah? Rumah karena aku tidak boleh ngekos ya. Apalagi. Sama terus nih dari tadi. SMA, kuliah SMA. Kacamata soft lens, kacamata karena aku nggak pakai soft lens. Lagi ya, jam pertama atau jam terakhir? Jam terakhir. Kalau perform nggak pakai softlens jadi gimana? Sejauh ini sih masih oke aja sih, kayak masih kelihatan kok. Tapi ada yang bilang nanti kalau nggak dipakein kayak takut nambah gitu, cuman aku kayak belum, masih takut gitu. Mending kedinginan atau kepanasan? Aduh, kedinginan deh. Nggak sih, kalau kepanasan tuh nggak enak hawanya. Joker masuk Islam jadi apa nih? Jadi apa? You are the... Udah lancar nih keluar duluan. Alhamdulillah sudah. Aku sudah main lancar kok. Oke, udah parkir di stasiun tuh, nanti kayak meraba-raba sebagai pengendara mobil ya. Hey.
apa nih? Pakai masker tapi pakai kacamata biar nggak berembun gimana. Aduh, kemarin aku aja juga berembun tahu, aku sampai kayak nggak betah, kira aku nggak taruh ke atas. Alhasil jadi kalau tiba-tiba dilepas kan jadi pusing ya, kayak buram banget gitu ya, karena dari yang jelas jadi baru dilepas. Gara-gara lagi di jalan kan, ya berembun banget. Rose or Jisoo? Jisoo. Aku suka Jisoo. Jisoo, Joy. Lagi ya. Sana. Taehyun. Lagi. Minji. Yunjin. Terus. Apa lagi? Turun. Masih mencari tips. Tapi ya, kayaknya kalau misalnya emang gak mau berembun, maksudnya bener-bener di atas terus dihempit sama ini nih. Eh, pegang. Selanjutnya. Itu sih, tapi ya jadi agak enak. You are the sama euphoria. Apa lagi? Aku Morris. Orang mantis Morris. Lihat saja baseline saya. Kalau pagi mandi dulu apa makan dulu? Mandi dulu baru makan. Gak enak gak sih? Tak pernah ku nyatakan cinta. Kenapa? Gak suka nonton live bunda cara. Gak suka, bukan gak suka, maksudnya aku gak tahu sebelumnya. Aku baru tahu kemarin. Jadi aku belum pernah lihat. Nah, aku penasaran. Katanya live-nya bukan di tiket ya, di IG. Malah aku dikasih tahu sama Allah sama lu. Jadi aku bahkan aku kayak, "Oh, ternyata ini ya." Terus aku lihat dikasih lihat kan video. Kayak lucu banget gitu. Kayak cara ngomongnya, cara satu-satunya. Lagi ya? Andai saja kita berdua bersama selamanya dan kau datang. Rapi atau wangi? Aduh, kalau bisa keduanya kenapa tidak ya? Oh kasihku, kau membuat jatuh dari mata dan turun ke hati. Holiday or study tour? Apa study tour deh. Kalau holiday kan kita bisa sama siapa aja. Kalau study tour kita kan benar-benar sama teman-teman seangkatan kita kan, dan itu kita nggak bisa. Kita bisa ke tempat wisatanya kapan aja, tapi nggak bisa dengan seluruh angkatan itu. Oke gak sih? Kayak itu ada momennya gitu nggak sih? Menghargai momen, pentingnya menghargai momen. Kamu membuat WKWK atau hahaha WKWK? Aku tim WKWK. Tapi kadang-kadang juga hahaha sih. I smile or dimple? Aduh.
I smile. Tapi dimple. Kita mijun ya. Dimple juga deh. Dimple ini gimana? Kan pikuan ya, gak bisa ya. Dimple deh, dimple, dimple. Lagunya kan soalnya. Blur atau Oasis? Oasis. Karena aku gak tau blur apa itu. WKWK atau 555? Wih, Thailand banget nih. Nangis atau sedih? Nangis. Kalau sedih doang, kalau sedih doang kayak gimana gitu. Sedih doang, ya lanjut nangis lah. Masa sedih doang? Iya. Senyum atau ketawa? Tergantung. Lagi. Oasis or Radiohead? Oasis. Earphone or earphone? Gingsul atau sum pipi? Ya sum pipi. Lagi guys, marah atau diam-diam? Roti or biskuit? Roti. Gigi kelinci apa gigi kambing? Apaan sih yang bener? Bayangin gigi kambing. Biru atau merah? Sudah jelas biru ya. Kelinci atau kucing? Aduh, dua-duanya pernah aku pelihara. Aku pernah pelihara kelinci juga tau. Tapi karena sekarang adanya kelinci, kelinci. Karena sekarang adanya kucing, jadi aku kucing. Apa tuh? Dipendam atau dilakukan? Dipendam. Ini selesai tapi dipendam ya. Tapi gak boleh dipendam. Gak boleh ya dipendam ya. Diapkan ya. At least cerita lah. Sendok atau garpu? Sendok. Sambal terasi, sambal hijau. Sambal terasi deh, sambal terasi. Ih, enak banget tuh. Siang onel banyak-banyak, makasih. Ada angin apa nih? Pakai kacamata atau enggak? Sebenarnya enggak sih. Aku takut kayak kebiasaan gitu jadinya. Aduh, jadi lapar. Iya tahu jadi lapar. Kayaknya gitu sambal terasi terus. Aduh, enak banget ya kayaknya. Abis ini makan apa ya guys ya? Tahu bacem, tahu gejrot. Ih, itu kan dua-duanya aku suka. Tahu gejrot nih, karena yang terakhir aku beli tahu gejrot. Siap patah hati kesekian kalinya. Dung dung dung, dung dung dung, dung dung dung. Tahu nasi jamblang nggak? Nggak tahu apa tuh? Mengawali kafetaria.
coba tentang apa gitu, baju tentang atau apa. Ini tadi mengarah ke makanan semua, kalian lapar ya? Surabaya atau Jakarta as a living place? As a living place, Surabaya. Blazer or cardigan? Tergantung apa dulu sih acaranya. Ini kalau untuk sehari-hari ya cardigan aja sih. Kemeja or hoodie? Kemeja. Suka pakai kemeja. Flat shoes or sneakers? Sneakers. Kemeja or kaos? Kalau latihan ya kaos. Tapi kalau untuk jalan-jalan itu lebih suka yang kayak kemeja-kemeja blus gitu sih. Tapi kalau lagi males ya udah pakai kaos. Oh baby, rok atau celana? Aku lebih seringnya celana sih. Rok sih sekali-sekali aja. Hoodie or crew neck? Crew neck. Aku suka pakai fake collar. Hey hey hey. Apa lagi? Topi atau kupluk? Topi. Topi 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 topi. Versus or share house? Share house. Hey hey hey, hey mbak. Tangan panjang atau pendek? Tadi saya mau pakai tangan panjang. SpongeBob or Dora? SpongeBob. Dora ngeselin saya. Canda ya. Ih, pada ngomong cookies-cookies, aku jadi pengen cookies and cream. Pilih-pilih. Astaga, ketiau. Ketiau. Deh. Ketiau. Boleh-boleh ketiau. Apalagi Barbie atau Ultraman? Apa ya? Jarang nonton dua-duanya juga. Barbie aja kali, Barbie. Dikunciin atau digerai? Digerai. Aku jarang banget kan dikunciin, karena aku merasa lebar banget, terkadang tuh jadi kayak kurang pede aja gitu kalau dikuncir. Jeans gombrong atau jeans aja? Canda. Tapi kalau jeans ini, kalau seriusnya aku suka jeans gombrong banget. Bener-bener semua jeans aku gombrong. Aku udah gak pernah punya jeans yang kayak ngetat, ngepas.
ngepas badan kayak bisa cara pensil dulu ya. Senisnya gombrong, kok suka cara gombrong? Seperti aku akan selesai guys. Oversize nggak oversize? Oversize. Looking for answer. Mari kita lihat ya guys. Sudah jam 16.18 ya. Come inside of my heart. Ya nggak mau pause itu. Nanti habis. Nggak abis ini sih, mungkin nanti agak malam. Gimana aku post deh, story atau feed? Oke, okay. Kok dari HP ini cakep juga ya saya? Iya nggak sih? Job iya nggak sih? Gila. Cakep ya? Cakep nggak? Job aja ya, makasih ya. Thank you loh. Fit aja. Oke, karena banyak yang bilang fit, aku di story. Enggak, nanti di fit beneran, oke? Okay? Nanti agak malaman ya. Oke. Okay? Oke. Okay? Kita mari baca gift dari yang paling bawah. Thank you Kak Raihan, Adeni, Kak Zikri, Febrian Surya. Kak Tir, makasih. Terima kasih Kak Tir, Kak Iyo, makasih Kak Faris Akbar. Kak Agung Setia. Kak Jimmy keren, terima kasih. Kak Yan, Pak Yan, terima kasih ya. Ini juga buat towernya. Makasih. Pak Rahman, kok jadi Pak juga? Kak Rahman. Hah, kok Rahman? Kak Rahman, terima kasih. Kak Udin Kopling, makasih. Kak Raihan, Kak Zinedine, Kak Rahman, udah Kak Anis nih, saya panggil Kak katanya Anis, thank you. Kak Ditya.dpr, Kak Rinja, thank you. Kak Pesut, terima kasih. Kak Ika, terima kasih. Kak Samsyu, Kak Nurdin, Mas Ali, Kak Iput 2410. Mana nih? Kok lagunya hilang? Mana lagi ya? Kak Kung, makasih. Kak Ananda Aulia, thank you. Kak Ian, oh ya ini tadi tawannya, makasih. Kak Hanun, Kak Mikyu makasih ya tadi untuk gajah-gajahnya, gajah Thailand. Thank you so much. Kak Darina 18, Kak Chuwochu, makasih. Kak Bayu Indra, si paling susu hazelnut ya, makasih ya. Kak Misgi 103, thank you. Kak Avas, Kak Kimas. Kak Raihan, Kak Andra Hasya, Kak Seul, Kak Net, Kak Kas 4, Kak Olivia, Kak Dendi, thank you Kak Dendi. Kak Dendi, thank you. Terima kasih ya untuk kastilnya. Kak Aditya Sahputra, thank you. Kak Sari, thank you. Kak Rizky Rianda, Kak Flonil, Kak Panda deh, terima kasih. Kak JJ, WD, Kak Bing Alos. Sengaja namanya Bing doang ya, biar kayak pas dipanggil Kak. Kak Edo, terima kasih Kak Edo. Muridnya Coach Justin, oh terima kasih. Kak Raffi, Kak Kasar, thank you. Kak Rio, Kak Buzar, Kak Chicken Nugget, Kak Flonil, udah ya tadi, Kak Buzar, Kak Wajid, Kak Abidin, VC gak ya? VC lah. Kak Julius, Kak Thomas, Kak Okidoki, thank you, terima kasih guys semuanya yang sudah hadir di showroom kali ini.
Mari kita baca podium. Yes, ada Kak Mikyu. Terima kasih Kak Mikyu untuk gajah Taiwannya. Thank you Pak Yan, tawarnya juga makasih. Kak Yan deh, makasih Kak Dendi. S, thank you. Kak Afas, Kak Fonil, Kak Tir. Makasih ya Kak Bayu Indra, Kak Anis. Oh enggak, sekali kali Kak Anis. Makasih Kak Edo, Kak JJ, Kak Chicken Nugget, Kak Pesut, Kak Seul. Makasih ya semuanya. SS ya, SS. Udah ya? Kata-kata, oke, kata-kata. Oh. Aduh, aku tuh bingung ini kata-kata. Tapi aku punya kata-kata, tapi aku takut penyampaian aku belibet. Aku punya kata-kata. Jangan samain langkah kita sama langkah orang lain. Langkah orang lain kan lebih cepat, ya kan? Tapi bisa jadi dia gak ngerasain hal-hal indah yang kita rasain di langkah kita yang lambat. Langsung jeduk-jeduk ya. This is terima kasih semuanya. Dadah, semoga hari kalian selalu berwarna. Sehat-sehat selalu ya. Makasih udah nyempetin nonton showroomku. Oke. Okay. Selamat berkegiatan kembali. Yang mau pulang dari kegiatan juga hati-hati. Dadah. Makasih. Makasih ya. Aku end.